Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pertama-tama saya ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli alaihi. Astagfirullahaladzim. Kuplok bener no. Nah. Tapi bagusan pakai kupluk ya, Mas. Oke. Setelah kita melakukan pemulihan energi dan kita melanjutkan pencarian Mas Gondrong, yang dimana setelah saya melihat videonya saya bisa merasakan energinya. Ternyata yang menyembunyikan atau membawa Mas Gondrong itu adalah sosok yang dimana menemui kita di motornya Mas Gondrong waktu itu di pertigaan jalan ya, Mas. Iya, yang waktu di jalan itu. Sosok hitam itu ya? Iya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman subscriber kita lagi yang telah meluangkan waktunya dan membagikan rezekinya, yaitu membelikan apa? Sweater. Sweater, Mas, ya. Sweater ya namanya. Sweater kepada tim AB Jus. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih dan banyak. Terima kasih. Terima kasih. Ini, Mas. Saya boleh ucapin terima kasih. Boleh. Terima kasih juga yang pertama sweaternya, terus yang kedua buat pakaian buat anak saya Kesa, Mas. Dibeliin. Terima kasih, saya mewakili anak saya Kesa. Terima kasih banyak. Semoga pemberian dari kakak yang atas nama ini. Ntar dulu, ini Ani boleh. Boleh. Udah izin. Namanya ibu siapa? Kakak Ani. Enggak tahu kakak, enggak tahu ibu, Mas. Pokoknya cewek aja. Oh, gitu. Ya. Ani ya. Ya, nyonya Ani Pesek katanya suruh kasih pesek, Mas. Oh, Ani Pesek gitu ya. Kak Ani Pesek, terima kasih ya. Terima kasih. Tidak ada kata-kata lagi yang bisa saya ucapkan selain terima kasih. Untuk teman-teman yang lain juga saya terima kasih sudah selalu mensupport, mendukung dan mendoakan yang terbaik untuk kita tanpa pengecualian. Oke, misi kita sebenarnya sekarang adalah mencari Mas Gondrong. Baik, Mas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Hati-hati ya karena kondisi habis hujan, jadi medannya licin. Di Mas, sini. Mas Gondrong. Ini jam piro, Mas? Ini jam. Kelihatan enggak? Setengah 12. Iya. Kelihatan enggak ini jamku? Kalau dideketin kelihatan, Mas. Sik, Mas. Nah, tuh kelihatan tuh. Mereknya ABC, Mas, kayak batu. Ini Sakatonik. Oh iya. Sakatonik. Oke, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Gondrong. Jika mendengar suara saya, mohon dibalas supaya kita tahu keberadaan Mas Gondrong. Mas, setelah saya merasakan energinya bahwa sebenarnya yang menculik Mas Gondrong itu sosok yang kemarin itu pemberontak, Mas Yanto, Mas Rey. Pemberontak. Iya. Yang sosoknya tinggi itu, Mas. Iya, tinggi itu. Pemberontak terus sombong, angkuh, merasa dia paling kuat. Tapi hati-hati, tetap hati-hati. Kalau saya rasakan sih enggak sekuat. Tapi tingkatan jaket atau Rinjani itu sama Dewi Rinjani itu tinggian mana, Mas? Tinggian Dewi Rinjani. Awas, turunan pelan-pelan ya. Bisa enggak, Mas, itu? Yang penting kita tetap tenang, jangan melakukan kesalahan sedikit pun ya. Apa ini? Coba. Oh, ini yang di base camp tadi. Saya lihat seperti ini. Kayak gini. Iya. Base camp tadi ada seperti ini. Nah, ini di sini juga ada begini ya. Iya. Hati-hati, Mas. Saya tadi lihat di base camp seperti ini, tapi saya biarkan aja enggak apa. Selama dia enggak ganggu, enggak. Astagfirullahaladzim. Kayak ada suara benturan di sana. Ada apa, Mas? Enggak tahu, ada benturan kayak jatuh gitu loh. Kayak dem. Dengar enggak kalian? Ngerasa enggak? Iya, ngerasa.
Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Apa ini? Masya Allah. Redupan. Udah, Mas. Gak apa? Udah? Udah, Mas. Assalamualaikum. Yang atas ya? Assalamualaikum. Masya Allah. Apa ini? Oh, sebentar, Mas Allah. Saya ingat. Ini seperti Kisinopati ya. Kisinopati. Sebentar saya dekatkan dulu. Iya. Kalau memang benar, nanti kita baru ucapkan ulu salam dan salim terhadap ya. Kisinopati ya. Takutnya ini jin lain yang memanipulasi kita. Bentar, tolong pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati, Mas. Alhamdulillah. Bisa apa tuh? Mas, sinopati, Mas. Aduh, assalamualaikum. Ki. Assalamualaikum. Mas. Oke, teman-teman. Di sini Ki Sinopati dengan tanda-tanda kedatangannya yaitu seperti apa ya, seperti turun dari langit jatuh gitu, bunyi dem, dan di sini tadi sempat apa sih, sempat getar ininya tanahnya, makanya saya tadi langsung ke arah sini. Masya Allah, ternyata ada Ki Sinopati di sebelah sini. Oke, saya mau coba ajak komunikasi ya, Mas Andro. Ya, Mas. Siapa tahu ada petunjuk. Amin. Assalamualaikum, Ki Sinopati. Ada apa? Baik. Baik, Ki Sinopati. Oke. Nah, Mas siapa? Gimana, Mas? Ki Sinopati mau mencoba masuk ke raga saya. Tapi masih ini, bisa ngendalikan? Insya Allah bisa. Ki Sinopati ingin menjajal saya. Baik, Mas. Tapi nanti kalau saya nggak bisa mengendalikan, saya minta tolong sama Mas Re, sama Mas Yanto, kendalikan saya sekuat-kuatnya ya. Iya, Mas. Iya, okay. Nanti kita berhati, Mas. Baik, Ki Sinopati. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Mas. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ki Sinopati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ki. Ki Sinopati udah mau menemui kita di hutan ini. Dan sebelumnya saya minta maaf Ki. Ada yang mau disampaikan Ki sama kita. Cukup. Baik, kalian sudah saya pantau sejak lama. Mas. Ya, Ki. Kalian pasti masih ingat siapa Jogorogo. Masih, Ki. Kita masih ingat, Ki. Mas, deketin aja. Masih, Ki. Jogorogo adalah sosok yang pengabdiannya begitu besar. Iya, Ki, bener, Ki. Cucu-cucuku, kalian perlu tahu, Jogorogo itu adalah arahan dari Ki Sinopati. Jadi Ki Sinopati kenal sama beliau. Iya, alhamdulillah. Kalau boleh tahu hubungannya apa, Ki, sama Ki Sinopati ini?
Jogoroko sudah mengabdi lama denganku. Oh iya, baik. Apa yang dilakukan Jogoroko adalah arahan, termasuk leburnya Jogoroko itu juga arahanku. Subhanallah. Subhanallah. Ki. Terima kasih banyak Ki. Selama ini berarti Ki Senopati lah yang membantu kami. Iya, betul. Terima kasih. Dengan tiadanya Jogoroko sekarang, aku yang mengawasimu secara langsung, cucu-cucuku. Baik, Ki. Terima kasih, Ki. Baik, Ki. Kami bertiga sedang mengalami musibah, Ki. Salah satu dari teman kami hilang. Dan entah siapa yang mencuri atau siapa yang membawa teman kami itu, Ki. Iya. Saya sudah mengetahui itu, Ki. Jadi Ki juga sudah tahu. Saya mengetahui apa yang kalian hadapi saat ini. Tapi kalian perlu berhati-hati. Baik. Berdoalah. Bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, Ki. Insyaallah kami akan selalu meminta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Kamu cari pohon jati. Yang daunnya tinggal setengah di hutan ini. Daun jati yang tinggal setengah, Ki. Iya, cukup. Di situ ada sosok yang kalian temui pada waktu kalian menolong teman kalian, cukup. Astagfirullah. Ki, kalau boleh tahu, Ki, itu sebenarnya sosok itu ada hubungan apa, Ki, sama teman saya ini, Ki? Teman kamu ada urusan yang serius dengan sosok itu. Kalian harus menolong temanmu. Baik, kami akan berusaha mencari, Ki. Carilah daun jati setengah. Baik. Senopati. Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Ki. Mas, terima kasih, Mas. Sama. Allah Akbar. Jangan teralis dulu. Alhamdulillah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Istighfar, Mas. Istighfar, Mas. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ya, Mas. Alhamdulillahnya juga masih mampu mengendalikan, Mas. Subhanallah, Mas. Apa yang disampaikan Ki Senopati, Mas Yanto? Banyak, Mas. Tapi intinya sebenarnya Eyang Jogoroko itu masih apa ya, Mas? Di bawahnya itu, Mas, Ki Senopati. Jadi Ki Senopati itu masih ada, iya, kaitannya, ada kaitannya sama Ki Jogoroko. Eyang Jogoroko. Iya. Ternyata Eyang Jogoroko itu masih suruhannya Ki Senopati. Oh, malah Ki Senopati ini lebih atas dari, iya, kedudukannya. Eyang Jogoroko, iya, kedudukannya. Mm-mm. Dan yang lebih penting, Mas, tadi kan saya ini, Mas, nanya sama Ki Senopati, siapa tahu beliau ada petunjuk buat kita. Beliau mengatakan kita harus mencari pohon jati. Bahkan di sini pohon jati semua, Mas. Iya. Tapi ada satu. Apa? Yang buat petunjuk kita. Daun yang tinggal separuh, Mas. Nah, itu separuhnya separuh sobek atau separuh dimakan ulat atau separuh apa, kan kita juga enggak tahu, Mas. Kan petunjuknya samar-samar. Oh, petunjuknya gitu aja. Iya.
Berarti kita harus menelusuri setiap pohon jati. Nah, dan satu lagi mas, di pohon situ tuh ada sosok yang udah menunggu kita mas, kita harus hati-hati ya tadi mas. Sosok? Iya mas, nggak tahu tapi sosok apa. Oke. Ya udah kita langsung cari satu persatu pohon jati.